Sebanyak 26 nelayan asal Aceh dipulangkan ke tanah air dan tiba di Bandara Sultan Iskandar Muda Blang Bintang, Aceh Besar. Mereka sebelumnya sempat menjalani penahanan di Thailand selama hampir 2 tahun karena kasus penangkapan ikan. Nelayan yang berasal dari berbagai kabupaten kota di Aceh ini mendapat pengampunan dalam rangka hari ulang tahun Raja Thailand. Mereka sebelumnya juga telah melakukan karantina COVID-19 selama 7 hari di Jakarta. Mana perasaannya pulang ke Aceh? Alhamdulillah bang, senang kali bang. Insya Allah nanti malam berangkat ke rumah, pulang ke Aceh. Berarti ya, berarti setelah ini tetap mau jadi nelayan juga tadi. Jangan nelayan. Iya. Karena duit pencarian tapi laut. Oh, dengan laut. Iya, iya. Oh, ditangkap lagi gimana? Enggak masalah, bang. Di hari ini semua nelayan kita bawa ke kantor Dinsos untuk istirahat dan makan, nanti bergabung dengan yang jam 2. Setelah itu kita kembalikan ke pemerintah setempat. Kia Rizky melaporkan untuk Aceh Info.